September we met. Hai, assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiamma Orchid. Di video kali ini saya akan mengulas anggrek yang berwarna ungu ini, yang cantik ini, namun sering disebut dengan ID-nya blue. Nah, untuk anggrek ini, anggreknya ukurannya besar, jadi sering disebut dendro rasa Katy, Cattleya maksudnya. Nah, ini ukurannya, jika dibandingkan dengan ukuran tangan saya, besar kuntungnya adalah sebesar telapak tangan saya. Anggrek-anggrek ini memang biasanya ukuran bunganya besar, namun kuntumnya tidak terlalu banyak. Seperti untuk anggrek ini, dia hanya 7 kuntum dalam satu tangkai bunga. Namun, ada beberapa keunggulan lain dari anggrek ini. Anggrek ini biasa tumbuh rimbun. Apabila kita lihat, ini tanamannya. Dalam satu pot kecil ini, dia sekitar 10 batang anggrek, baik yang sudah lama, yang sudah tua, maupun yang baru. Ini ada 2 yang baru, atau keki yang sudah mulai tumbuh dengan baik. Nah, anggrek ini sering disebut blue planet, dia rajin berbunga. Dalam batang ini terdapat 3 tangkai bunga. Ini yang sedang berbunga saat ini, kemudian yang ini merupakan tangkai yang bunganya sudah kering. Pada waktu berbunga, anggrek ini terlihat sangat cantik, kuntumnya besar, dan biasanya tahan sampai 2 bulan. Sehingga anggrek dendrobium ini termasuk anggrek yang bunganya awet, karena anggrek ini merupakan anggrek hibrid, berbeda dengan anggrek yang spesies seperti larat yang jangka waktu keawetan bunganya lebih pendek. Nah, ini untuk kekinya tumbuh baru 2, dan di sini ada batang-batang anggrek yang lama yang masih kecil-kecil. Nah, apabila dilihat dari ukuran batangnya, anggrek ini tingginya hanya sekitar 30 cm. Dan memang ukuran dewasanya setinggi itu, 30 cm. Berbeda dengan jenis anggrek lain yang beberapa saat lalu telah saya upload videonya yang tingginya sampai 1,5 meter. Masing-masing anggrek memang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Ini rimbun, ada juga anggrek yang memang tidak bisa rimbun, tergantung jenisnya. Untuk anggrek ini memang biasanya rimbun dan berukuran 30 cm sudah berbunga, dan bunganya besar dan awet. Nah, sahabat semua, semoga informasi terkait dengan anggrek blue planet ini bisa menambah wawasan para pecinta anggrek dalam mengetahui berbagai macam jenis anggrek yang cantik yang ada di semua tempat. Semoga informasi ini bermanfaat. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September we met.